Membawa anak bermain di indoor playground sepatutnya menjadi keseronokan bagi mereka. Namun lain pula halnya di dalam video ini. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, seorang wanita berasa tidak selesa dengan segelintir ibu bapa yang langsung tidak memantau anak mereka. Menurutnya terdapat ibu bapa yang sibuk dengan gadget dan membiarkan anak mereka membuat kacau di dalam tempat permainan tersebut tanpa sebarang pemantauan. Apa yang lebih menyakitkan hati apabila ada di antara kanak-kanak tersebut yang berlagak ala Samsung dengan membuli kanak-kanak yang lain.